Mantap, bro. Waduh. Aduh. Oke, Mas Bro semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bro. Ketemu maning karo petelang mancing ya, bro. Oke, Mas Bro, hari ini saya akan mancing ikan gabus lagi atau casting ya. Hari ini saya bawa 3 soft frog ini, bro, dari si pelur. Ada warna apa ini, oranye atau warna kuning sama warna hijau. Kita akan coba yang ini dulu ya, bro. Warna orange. Udah bener nanti kacar. Ada yang nyambar, bro. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, njaluk iwak ya, mbah. Strike. Mantap, bro. Waduh. Aduh, jangan. Jangan lepas, jangan lepas. Please. 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 Wih, mantap. Sampai loncat-loncat, bro. Alhamdulillah, nih SF-nya. Si pelur amis lagi ya, bro. Lihat, dimakan ya. SF-nya si pelur tuh, dimakan habis. Warna oranye, ambuh juga, bro. Gacor. Lihat, gacor ya. SF-nya si pelur, mantap. Sampai loncat-loncat ikannya. Cus. Oke, Mas Bro. Sekarang kita akan cobain SF-nya si pelur ini yang warna oranye. Di sungai irigasi sawah ini, sungai kecil ini, masih mau makan gak ini kocolannya, bro? Tadi di sungai Bromo sudah dapat ikan di sana. Saya coba pindah ke sungai irigasi sawah kecil ini, bro. Mbah, njaluk iwak ya, mbah. Kira-kira ada gabus yang mau nyamar gak ini warna orange? Dimakan gede banget, bro. Waduh, gak kena bangke. Ngeri banget sambarannya. Buset. Tapi gak kena, bro. Sambaran kayak gitu tapi gak kena. Konyol banget ini gabusnya. Asli. Lasem, pak. Akhirnya strike, bro. Kena juga nih. Ih, cepet. Orang karo ulis? Orang karo ulis? Orang. Kang, di kang isor apa orang? Kang, kau ngomong dubur. Oli? Burung. Lagi ya? Burung. Burung oli kok. Sambet kok. Jus banget kok. Amis lagi, bro ya. Esnya si pelur memang mantap ini. Warna orange. Di sungai-sungai kecil juga bisa nih. Sungai besar apalagi mantap. Kalian harus coba nih, bro. Wajib. Strike maning. Poin maning, bro. Mantap ya. Oke. Cilik banget, bro. Kecil aja mau makan, bro. Tapi ini masih kecil banget, bro. Kita rilis aja lah. Masih kecil banget, bro. Ukurannya belum layak konsumsi ya. Sangat kecil, kita rilis aja. Oke, mantap. Si pelur emang jos ini soft frognya, bro. Kocolan aja mau nyamber. Sip. Strike. Mantap, bro. SF-nya si pelur emang juara lagi, bro. Sambar lagi omku. Mantap ya. Wih,
ganas banget. Mantap, mantap, mantap. Esnya si pelur nih, senggol bacok, tipis banget. Cuma kena satu hooknya. Hook yang satu lepas, tapi ikannya masih kena. Mantap ini. Esnya si pelur. Soft rock si pelur. Joss. Oke omku, kita lanjut lagi. Semoga masih ada rezeki. Amin. Ayo mbak, jalo iwak maning mbak. Gede cilik rapopo lawis. Tak terima. Apa anane mbak? Sementing iso strek wae. Mana ke sana? Lah, sambar lagi, bro. Wih, ini SF-nya si pelur mantap ini. Gacor. Ini warna terbaru ya, orange. Paduan dengan warna hijau. Ternyata ampuh juga ini bro, di sungai-sungai kecil. Sungai besar pun tadi dicobain di sungai Brem, mantap. Poin juga. Lalu saya pindah ke sungai Regasi Sawah ini. Di sini juga poin juga bro. Gacor-gacor dengan ini. Yuk, siapa tahu masih ada yang gede. Tadi disambar lagi nih, tapi dia lebih kecil dari yang tadi. Nggak saya hook up. Aduh, panas banget bro di tengah sawah. Kita ngasih sebentar dulu. Alhamdulillah mas bro, hari ini nggak hujan, tapi udah mendung-mendung sih. Kemarin itu hujannya cepet banget, berapa hari yang lalu itu hujan terus di tempat saya bro. Kalau siang hujan, kalau siang hujan, jadi susah banget buat mancing. Hari ini alhamdulillah ini nggak hujan. Oke mas bro, kita sambil kasih tipis-tipis ya. Semoga masih ada rezeki, amin. Wih, ada ikan apa itu? Ikan apa itu? Kok bisa apa ya? Ada yang ngejar ikan kecil. Tapi belum tahu ini ikan apa nih. Mudah-mudahan gabus. Tuh. Kenapa bro? Masa ikan palung? Kenapa lo tuh? Mustahil. Apa ikan palung? Dengungnya bersof loh. Kenapa dia ngejar-ngejar gitu? Kebetulan saya bawa umpan buat ikan hampal ini bro. Saya coba pakai apa ini namanya, udang orka. Masa hampala sih di sini? Ada hampalanya. Kita coba.
lewat sini bro. Naiknya oh Oke mas bro semuanya, petualang mancing hari ini cukup sekian dulu bro. Alhamdulillah ya bro, hari ini amis akhirnya. Sofrongnya si pelur gacor banget ini malah. Buat apa spot-spot sungai kecil ini gacor. Ikan kocolan pun, gabus kocolan mau nyambar. Apalagi yang besar, sudah pasti dimakan habis ini bro. Oke mas bro, semoga videonya bisa menghibur mas bro semuanya, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap omku. Panasnya. Hei, panas tenang cuk. Kalau panas-panas kayak gini saya nggak berani lewat yang rungkut-rungkut bro. Takut ada ularnya. Ngeri soalnya. Kita cari aman.